Assalamualaikum teman-teman. Tentu Anda pasti tidak asing lagi ya dengan nama Dahlan Iskan. Ya, Bapak mantan menteri BUMN. Sepertinya Bapak Dahlan Iskan saat ini itu ikut aliran sesat teman-teman. Ya, beredar sebuah video di mana Bapak Dahlan Iskan ini berpidato di sebuah masjid. Kemudian di sana ya Bapak Dahlan Iskan ini bercerita bahwa dirinya pernah pergi ke Taiwan di daerah pantai timur, nama daerahnya Walian. Di sana ada sebuah agama yang namanya Budas, Buddha Sechi ya di mana agama Buddha Sici ini tidak memperbolehkan adanya tempat ibadah, ya tidak boleh sembah yang tidak boleh ibadah, tidak boleh berdoa, pokoknya tidak boleh ibadah apapun teman-teman. Dan agama ini ya menganggap bahwasanya adanya rumah-rumah ibadah dari agama apapun, ya itu hanyalah untuk saling bersaing, untuk banyak-banyakan tempat ibadah, megah-megahan tempat ibadah saja. Ya padahal itu adalah sumber konflik di kemudian hari. Dan agama tersebut saat ini berkembang di Indonesia teman-teman dan Pak Dahlan Iskan itu adalah salah satu anggota dari gerakan agama Buddha Sechi ini, teman-teman. Dan untuk lebih jelasnya ya, mungkin bisa kita simak terlebih dahulu videonya. Saya beberapa kali ke Taiwan. Ke satu Pantai Timur namanya Hualien. Hualien ya, teman-teman, di Pantai Timur. Saya bertemu dengan pemimpin agama tertinggi di sana. Oh, agama tertinggi Agama itu namanya Buddha Seci. Oh, agamanya namanya Buddha Seci ya. Saya baru dengar sih, teman-teman ya. Dan di sana diajarkan bahwa agama mereka ini tidak boleh mempunyai tempat ibadah. Tidak oh. boleh punya tempat ibadah. Oh. Agama ini juga melarang umatnya melakukan sembahyang apapun. Ya. Tidak ada baru dengar sih ya ada agama yang melarang umatnya untuk melakukan sembahyang ya, atau ibadah. Sembahyang, tidak ada doa, ya. tidak ada rumah ibadah. Namanya Buddha Seci. Iya iya. Ya. Yang di Jakarta itu berkembang. Oh, uh, subhanallah. Ternyata sudah ada di Indonesia teman-teman ya. Dan saya menjadi salah satu anggotanya. Oh, uh, staffirullah Allahumma staan. Dia boleh ternyata anggotanya teman-teman anggota aktivisnya. Tuh teman-teman, ya jelas ya Pak Dahlan Iskan ini menyatakan bahwasannya beliau ini adalah salah satu anggotanya, salah satu anggota aktivisnya, sehingga bisa disimpulkan di sini ya bahwasannya beliau ini ya salah satu pendukung agama Buddha Seci ini teman-teman. Dan ini jelas ya agama yang sangat aneh teman-teman. Dan jelas ini adalah kesesatan yang nyata, ya sesesat sesatnya agama selain Islam ya ini lebih sesat lagi. Ya katanya ini sebuah agama, kok bisa sebuah agama tetapi nggak punya sesembahan ya bahkan nggak boleh beribadah ya kalau agama lain ya pasti ada ya sesembahannya nggak tahu nyembah berhala kah apakah berhala itu bentuknya sapi pohon atau batu patung ya pasti ada sesembahannya yang mereka ini sembah dan pasti berdoa pasti ada ibadahnya kalau agama-agama yang lain ya sementara ini ya agama apa ini ya nggak ada ibadah ya nggak boleh berdoa nggak ada tempat ibadahnya ya lantas disebut agama aneh ini teman-teman ya coba kita lanjut lagi videonya dan mereka berprinsip bahwa jangan-jangan rumah ibadah itu menjadi satu simbol persaingan marketing antara persaingan marketing gitu ya. Antar agama banyak-banyakkan rumah ibadah besar-besaran rumah ibadah seperti masjid ini. seperti masjid ini katanya. Megah-megahan rumah ibadah. Ya Allah, sangat disayangkan teman-teman. Seharusnya untuk ya, seusia Pak Dahlan Iskan seperti ini. Seharusnya itu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi sayang ya. Ya Allah. Kalau ada masjid bagus, gereja juga bersaing harus bagus. Yang lain juga harus bagus. Akhirnya terjadi persaingan rumah ibadah yang mungkin ini akan menjadi sumber konflik ke depan. Kemudian tidak boleh ada sembahyang dan tidak boleh ada doa. Kenapa? Ya, kenapa? Mereka mengatakan bahwa sembahyang terbaik, doa terbaik adalah membantu orang lain. Ya Allah ya. Allah. Jadi mereka sangat Ya katanya doa atau sembahyang terbaik adalah membantu orang lain, teman-teman. Ya, lagi-lagi ini adalah sebuah apa ya? logika yang kacau ya, logika yang yang rusak ya. Ya karena dia lebih mengutamakan untuk berbuat baik terhadap sesama makhluk, ya sedangkan ia meninggalkan ya berbuat baik terhadap sang penciptanya. Ya Allah, ini berusaha memisahkan, teman -teman. Ketika memberantas kebodohan, sangat aktif di bidang kesehatan, sangat aktif donor organ dan segala macam di Jakarta mereka melakukan mengambil bukan mengambil mereka menyantuni anak-anak terlantar yang ada di pinggir-pinggir sungai yang tidak pakai sandal tidak pakai sepatu dan bajunya kumuh atau tidak pakai baju kemudian dimasukkan dalam satu sekolah yang sekolah itu harus pakai jas harus pakai dasi seperti di ya. Yeah. Azaitun ini dan berubah begitu drastis anak-anak ini dari hidup di pinggir sungai menjadi sekolah di sekolah yang bagus dengan tata tertib yang bagus dan seterusnya. Yeah. Nah, saya berpikir kenapa lahir agama seperti itu. Tentu juga berdasarkan pemikiran-pemikiran bahwa Jangan sampai dunia ke depan itu runtuh, antara lain bukan hanya karena pangan, tapi juga karena persaingan agama, ya persa Allah, ya Rab, Astagfirullah. persaingan ideologi, dan agama yang mestinya menjadi sumber kedamaian, menjadi sumber pertikaian, dan menjadi sumber konflik. Jadi. Begitulah dunia. Inna lillahi wa inna ilahi Kita kasihan teman-teman ya. Ke Pak Dahlan Iskan ini. Yang selama ini dikenal dengan kecerdasannya. Dan kemudian kita tahu ya. Beliau ini beragama Islam. ya Dan di usia senjanya ya. Yang seharusnya beliau ini memanfaatkan. Untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirnya untuk bekalnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ternyata justru malah menjadi aktivis pendukung sebuah kekafiran bahkan ini ya mbahnya kafir teman-teman. Ya kalau orang-orang kafir yang beragama selain Islam, mereka masih punya sesembahan, masih punya tempat ibadah. Ya hati mereka ini masih bergantung kepada sesuatu yang mereka katakan itu adalah Tuhan. Ya meskipun mereka menuhankan selain Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelas-jelas itu adalah sebuah kekafiran. Lah ini ya justru malah menganggap ya nggak ada Tuhan karena nggak perlu ibadah, nggak perlu berdoa. Inilah wa inilah hiraujuhun. Ya kita kasihan sebenarnya teman-teman. Sepertinya beliau ini adalah orang-orang yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat ke-7. Ya'lamuna ya minal hayati dunya wa akhiratihum hufilun. Ya mereka mengetahui tentang kehidupan dunia ini, pintar, paham, ya akan tetapi terhadap kehidupan akhirat dia bodoh, ya. Coba seandainya Pak Dahlan Iskan ini mengilmui tentang akhirat, dia pasti tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu tujuannya jelas. Kok bisa-bisanya sekarang ini malah mendukung aliran yang menganggap tidak ada Tuhan? Ya, ini ateis kalau menurut kami ya, menganggap nggak ada Tuhan, nggak ada tempat ibadah, nggak perlu berdoa. Ya, apa kalau bukan ateis coba? Seperti ini, kalau bukan seperti ini teman-teman. Ya, kalau orang-orang beragama mereka menganggap ada Tuhan, ya mereka juga ini berdoa. Karena secara fitrah ya, kalau manusia itu normal ya, dia pasti mengakui adanya Tuhan. Ya, pasti. Ya, artinya orang-orang yang menganggap tidak ada Tuhan itu sebenarnya sudah keluar daripada fitrah seorang manusia. Ya mereka hanya zahirnya saja manusia, akan tetapi fitrah mereka ini sudah keluar daripada fitrah kemanusiaan. Sehingga mereka menganggap Tuhan itu tidak ada. Ya dan musibahnya lagi, Pak Dahlan Iskan ini terang-terangan menyebutkan bahwa gerakan tersebut berkembang di Indonesia. Dan hati-hati teman-teman ya, kalau kami melihat bahwasanya banyak sekali keyakinan-keyakinan yang bisa menjadi pintu masuk kepada pemahaman yang seperti ini. Ya salah satunya adalah pemahaman yang dimiliki oleh Imam Besar Masjid Istiqlal yang kemarin tuh. Jadi ya, dia mengatakan bahwa siapapun kita, agama apapun kita, ya semuanya kita ini mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini menganggap semua agama itu benar. Sehingga kalau semua agama benar, kan nggak mungkin kita ini memeluk semua agama. Akhirnya apa? Ya sudah semua agama itu mengajarkan kebaikan dan kita nggak mungkin ya memeluk agama semuanya. Yang penting kita ini melakukan kebaikan ya sudah cukup. Kemudian ada lagi yang mengatakan, apapun agama kita selagi kita ini berbuat kebaikan, maka pasti akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ada keyakinan-keyakinan yang seperti ini teman-teman. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwasanya kita ini yang beragama Islam nggak boleh merasa benar sendiri karena yang berhak menentukan agama itu benar atau salah yaitu adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan nanti penentuannya di akhirat. Ya kemudian dia menyertakan dalil ya Nabi Muhammad SAW saja tidak pernah merasa dirinya benar. Di dalam Al Quran dikatakan ya sesungguhnya kami atau kamu orang-orang musyrik ya yang pasti berada di dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Ya pemahaman-pemahaman yang seperti ini adalah pemahaman-pemahaman yang sesat Yang bisa menjadi pintu masuk kepada agama Buddha Suci ini yang disebutkan oleh Pak Dalan tadi teman-teman Ya dan pemahaman-pemahaman yang seperti ini ya banyak pendukung pendukungnya Ya banyak pendukung-pendukungnya ya Juga banyak diyakini oleh kaum muslimin Ya semisal mereka mengatakan bahwasanya Enggak apa-apa saya enggak berjilbab yang penting hatinya berjilbab Yang nggak apa-apa saya ini enggak sholat Yang penting perilaku saya ini terjaga perilaku saya ini baik Ya percuma berjilbab kalau hatinya kotor. Ya percuma sholat kalau perilakunya nggak baik dan lain-lain. Dan kita lihat ya memang banyak yang berkeyakinan seperti itu teman-teman. Sehingga kita perlu berhati-hati. Ya sehingga kita perlu belajar agama bagaimana cara beragama yang benar. Dan terakhir ya teman-teman, kami nasihatkan kepada kaum muslimin, ya khususnya untuk diri kami pribadi, bahwa selalulah untuk mendekat kepada majelis ilmu, ya majelis yang membahas tentang Al-Quran dan Sunnah. Ia ya, membahas tentang tauhid, syirik, sunnah, bid'ah, ya taat dan maksiat. Ya jangan majelis-majelis yang hanya ketimpringan, hanya majelis-majelis yang hanya sekedar formalitas, ya, untuk membaca Al-Quran. Ya seperti Yasinan, tahlilan, acara islam, mirat, perayaan maulid, dan lain sebagainya. Ya, itu kebanyakan hanya formalitas. Ketika Anda datang duduk di sana, ya, maka sedikit Anda akan mendapatkan ilmu. Akan tetapi ketika Anda datang ke majelis ilmu yang rutin, ya, seminggu sekali, seminggu dua kali, atau bahkan tiga kali, dan lain sebagainya yang di sana memang membahas tentang Al-Quran dan Sunnah, ia ya, membahas tentang hukum-hukum syariat Islam, ya maka itulah majelis yang perlu untuk Anda datangi. Ya di mana majelis yang seperti itulah, ya Anda akan mengenal hukum-hukum Islam, Anda akan mengenal syariat-syariat Islam, ya dan hanya dengan mengenal syariat Islam yang benar, ya maka kita dapat melindungi diri kita dan keluarga kita dari segala bentuk-bentuk keyakinan-keyakinan yang menyimpang, teman-teman. Ya mudah-mudahan video yang singkat ini ya dapat menjadi sebuah edukasi bagi kita semua bahwa betapa pentingnya kita ini membekali diri kita ini dengan akidah yang kuat ya ilmu agama yang baik ya agar tidak mudah terpengaruh dengan ya seperti ajaran-ajaran baru ajaran-ajaran yang jelas itu menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah ya sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barakallahu fikum tidak ada sembahyang tidak ada doa tidak ada rumah ibadah dan saya menjadi salah satu anggotanya Anggota aktivisnya, saya beberapa kali ke Taiwan ke satu pantai timur, namanya Hualien. Saya men bertemu dengan pemimpin agama tertinggi di sana, agama itu namanya Buddha Seji, dan di sana diajarkan bahwa agama mereka ini tidak boleh mempunyai tempat ibadah. Tidak boleh punya tempat ibadah. Agama ini juga melarang umatnya melakukan sembahyang apapun. Tidak ada sembahyang. Tidak ada doa. Tidak ada rumah ibadah. Namanya Buddha seci. Yang di Jakarta itu berkembang. Dan saya menjadi salah satu anggotanya anggota aktivisnya dan mereka berprinsip bahwa jangan-jangan rumah ibadah itu menjadi satu simbol persaingan marketing antar agama banyak bajakan rumah ibadah besar besaran rumah ibadah seperti masjid ini um, megah megahan rumah ibadah kalau ada masjid bagus gereja juga bersaing harus bagus yang lain juga harus bagus akhirnya terjadi persaingan rumah ibadah yang mungkin ini akan menjadi sumber konflik ke depan kemudian tidak boleh ada sembahyang dan tidak boleh ada doa. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa sembahyang terbaik, doa terbaik adalah membantu orang lain. Jadi mereka sangat aktif ketika memberantas kebodohan, sangat aktif di bidang kesehatan, sangat aktif donor organ, dan segala macam. Di Jakarta mereka melakukan mengambil, bukan mengambil, mereka menyantuni anak-anak terlantar yang ada di pinggir-pinggir sungai, yang tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, dan bajunya kumuh atau tidak pakai baju, kemudian dimasukkan dalam satu sekolah, yang sekolah itu harus pakai jas harus pakai dasi seperti di Azaitun ini. Dan berubah begitu drastis anak-anak ini dari hidup di pinggir sungai menjadi sekolah di sekolah yang bagus dengan tata tertib yang bagus dan seterusnya. Nah, saya berpikir kenapa lahir agama seperti itu? Tentu juga berdasarkan pemikiran-pemikiran bahwa jangan sampai dunia ke depan itu runtuh, antara lain.